video kali ini cukup unik ya, maksudnya bukan unik, prihatin, tapi apa ya, nanti kalian lihat sendiri. Jadi intinya video ini saya lagi di jalan nih, jalan pulang, ketemu bapak-bapak ya, mungkin udah berumuran ya, udah umur sekitar berapa ya, gak ngerti lah, pokoknya bapak ini adalah mungkin dia merasakan waktu zamannya penjajah ya. Nah ini bapaknya mondar-mandir di sepanjang jalan katanya sih. Nah itu bapaknya bawa bendera, benderanya warna merah, tertulisnya kayak tubuh pahlawannya Surabaya. Jadi kemungkinan bapak ini adalah seorang pejuang, dia memakai topinya apa, pejuang. Nah ini saya lagi di Surabaya, di jalan Ranggan. Katanya bapak ini sering bolak-balik di sekitar sini. Untuk keluarganya juga, orang-orang sini juga nggak tahu. Cuman bapak ini tujuannya kita juga nggak tahu kemana. Intinya kita pantau aja ya guys. Oke, kita langsung saja guys, let's go. Mau kemana? Sampean mau kemana? Ya? Tanjung Merah. Gak kedengar apa, Pak? Oh, sudah makan? Bapak namanya siapa? Siapa? Saya kasih itu ya, Pak ya. Sarwa. Coba, coba. Bapak nggak istirahat dulu? Emang rumahnya di mana? Pondok Chandra. Pondok mana, Pak? Lamongan. Kok jauh banget? Ini rencananya dalam rangka apa? Jantung rehat. Oh, mau buat itu olahraga. Oh ya udah, nanti bapak ya. Oke teman-teman, aku nggak bisa apa ngomong panjang lebar sama bapak, mungkin bapaknya kecapean. Aku mau bantu gimana ini guys, bingung juga mau ngajak naik sepeda motor nggak bawa helm. Bapak katanya jalan kaki dari Lamongan, nggak ngerti. Cuman orang-orang bilangnya di sini, orang-orang bilangnya bapak ini sudah sering bolak-balik. Ya udah, aku cuma bisa bantu buat mungkin bapak bisa beli minuman ya. Gak bawa uang lebih juga guys. Cuman ini loh bapak sana, dia terus jalan dari sana. Dari sana sudah aku buntutin terus gitu. Ya mudah-mudahan lah bapak cepat sampai di tujuan. Saya juga gak tahu bapak mau pulang kemana. Tapi setidaknya kita bisa menanyakan lah, mencari informasi. Bapak ini tujuannya dalam rangka apa, bawa bendera merah. Bingung, gue bingung banget, bingung. Baru ini aku ketemu bapaknya ini. Mungkin kalau ada yang sudah pernah ketemu di Surabaya, bisa jelasin di kolom komentar ya teman-teman, biar aku juga bisa ngerti gitu. Siapa tahu aku bisa ketemu lagi, mungkin ada yang bisa saya bantu bapaknya. Saya butuh informasi banget ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Mohon saran dan komentar informasi yang penting, yang paling banyak di komentar ini guys. Oke, cuman itu yang bisa saya liput dari kejauhan untuk bapak ini guys. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih mengikutin ya teman-teman. Ini bapaknya masih jalan kaki bawa bendera. Masya Allah ya Allah.
Jadi aku nggak ngerti dalam rangka apa bapak, yang bapak masih jalan ke sini. Ya semoga bapak hati-hati di jalan, tiba dengan selamat sampai tujuan. Nih bawa bendera merah juga. Nggak ngerti guys. Aku baru ketemu ini, soalnya saya belum lama juga di Surabaya kan. Pak hati-hati pak. Oh, pakai topi veteran kayaknya. Ya. Oh, banyak kita. Insya Allah. Oh, bapaknya putar balik. Saya pikir mau ke sana. Kok putar balik, guys? Kan kita putar balik, kita mau lihat bapak ini putar balik, balik arah lagi yang dari arah sana. Bapak dia masih mau melanjutkan ke arah yang lain, guys. Kita coba ya. Oke, sabar, guys. Nah, mungkin kalian bisa lihat, guys, ya. Bapaknya tuh bola, balik arah, balik arah. Aku nggak ngerti. Tuh. Jadi bapaknya balik arah, ya benar berarti saya tanya di orang-orang yang kita ketemu tadi, katanya bapak ini sudah berapa kali itu mondar-mandir jalan ini. Jadi sekitaran 10 kali ada ya. Ya nanti dia arah ke sana bapaknya, dia balik lagi. Mungkin cuma hanya itu video yang bisa kita liput hari ini ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa support terus channel ini. Dan semoga kalian sehat selalu. See you next video guys. Bye-bye.